Hai, hari ini aku mau bikin rangkaian vas bunga kering. Pakai vasnya ini. Sama ini bunga kering yang mungkin aku akan pakai. Tapi sebelum itu, aku mau unboxing ini dulu. Ini floral foam untuk dried sama artificial flower. Dia berbeda sama foam yang untuk bunga fresh. Cara buatnya, pertama-tama kita ambil hydrangea-nya. Cari yang ada batang ininya ya. Aku akan pakai tape karena kayaknya lebih gampang pakai tape ya. Coba dulu pakaiin, kalau misalkan too much, aku mau copotin pitanya, jadi tanpa pita. Mau coba dulu guys.
Oke. Jadi aku udah ukur seukuran dia. Kita tinggal masukin aja ke sini. Kayak gini. Jadi dalam perjalanan dia nggak bakal jatuh karena vas ini kan keramik ya, takut pecah. Jadi kita pakai box ini buat nganternya. Biar selamat sampai tujuan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa bikin rangkaian bunga kering kalian sendiri. Untuk tools dan jenis bunga yang aku pakai, aku akan taruh di description box, oke? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah!